Pagi-pagi sudah tiba di Ancol Pantai. Pantai Ancol, kita langsung main saja. Main air di pantai sebelum kita menunggu jam tepat bukanya Dufan. Sini kita main pasir bersama dengan bocil-bocil dan kita berfoto di tepi dermaga. Lihatlah, sungguh sangat senang sekali ya, karena asik. Oke, kita masuk ke wahana yang pertama. Kita naiki itu semacam ontang-anting ya, di dunia boneka. Ini permukaannya permainan seperti ini. Lanjut, setelah itu kita mau naik alap-alap. Lihat ekspresi-ekspresi yang sangat lucu ini. Memang sangat senang sekali ya untuk main di Dufan bersama dengan anak-anak ini. Dan kami sungguh menikmatinya. Lalu kita mau masuk di rumah miring. Lihat, memang ini bikin pusing ya. Apalagi kita tambah tadi itu udah naik beberapa wahana. Tambah lagi pusing naik di wahana miring, rumah miring. Setelah itu kita mau masuk ke rumah misteri. Sayangnya kita tidak bisa fotokan karena seru banget di situ. Jadi kita tidak fotokan. Setelah itu kita lanjut mau naik kura-kura. Di sini di kura-kura sungguh sangat asik ya, karena kita bisa bebas lepas teriak dan itu rasanya pokoknya harus naik sendiri sih. Memang kalau naik kura-kura itu sangat enak sekali. Setelah itu kita mau main basah-basah di wahana Ice Age Sea Arctic Adventure. Pada basah kita berdua tidak, sungguh sangat-sangat kering, suatu keajaiban. Dan halnya kita ketika naik arung jeram, kita basah sekali di sini. Dan nggak tahu kenapa mau ini basah banget ya, karena kita udah pakai jas hujan. Sudahlah, tidak apa-apa, karena kita sedang bersenang-senang bersama. Setelah itu malam hari, menjelang malam, kita mau naik ontang-anting sambil menikmati indahnya wahana ini yang lampunya begitu gemerlap-gemerlap. Lihatlah sendiri. Kita menikmati udara sejuk pantai dan inilah indah sekali bukan? Segitu saja dari kita. Terima kasih.